macam dia ada satu konsep dasar macam mana Malaysia buat. Kita ada beberapa macam contoh, okay, Mahathir kata wawasan 2020. Jadi wawasan 2020 tu ialah satu dua benda dia buat, physical dan juga attitude, etika. Nak capai wawasan 20 kena ubah sikap, kan? Sebab negara kita ni tak disogok dengan benda-benda macam tu. Macam bila kita buat macam tu, maksudnya itu cara ubah cara berfikir rakyat kita. Jadi kita kena buat, Indonesia kena buat juga. Hanya kita dulu nak ubah contoh dia kata-kata kempen pertanian adalah perniagaan. Kempen secara fizikal dan secara sikap. So, kerajaan ni Jokowi kena cakap lah apa-apa. Lepas ni, ha nak pergi kerja ke, nak balik kerja ke, ha kena hati-hati. Ya Allah, melayang saat nyawa kok ni bila dia pun ada cerita kat kok. Tak melak ayat kabar ni ke? Alah, pucat tau nak muka dia masa kok bagi tau. Nampak sangat dia sayang kat hang. Ha, jadi lah. Jadi lah tau. Muka pucat tu tanya saya. Oh, iyalah. Betul lah kau kata. Dia tu memang sayang kat hang. Kau yakin hang tu? Ni hang tu, ikat sikit hati dia baik-baik. Ha? Jangan buat macam mana Hani buat kat dia dulu. Itu maruah. Sebab masalahnya, salah satunya pihak kerajaan tu lah. Salah satu, kata apa, tunjuk utama dia lah untuk mengurangkan benda tu kan. Itu betul lah. Satu lagi, sebenarnya mentaliti masyarakat sesama diorang ni. Sebab apa? Bila diorang pula membantu juga orang-orang macam tu. Contohlah orang yang buat macam mengemis macam tu kan. So diorang bagi macam satu lesen pula dekat orang tu. Dia mah dia nak niat dia nak membantu, tapi macam menjadi lesen. So tak boleh nak ubah lah cara dia macam tu lah. So kita kena cakap, okay, sekarang kempen masyarakat bermaruah. Tak mahu lagi ada masyarakat ni. Tino tu memang pun buat balik kaum je. Hei, hidup tu saja nak meriwak je. Itu tak kena, ini tak kena. Kita ni adalah juga nasihat-nasihat kat dia. Ui, tak boleh, dia marah pula. Oh, dia kata jangan nak masuk campur dengan dia. Okey, tak apa. Aku nak... Dalam 200 dulu. Lama-lama, dalam masa 50 tahun ni, aku dah habis lah. NH Color Plus 3. Inilah. Dia macam tu pun Hanan masih sayang dia, bab. Masih nak dia lagi. Tu ada masyarakat sesama diorang. Ini kadang-kadang tu, bukan kadang-kadang tu. Ini dah jadi macam, jadi ke habit diorang. So bila jadi macam tempat, contohlah tempat-tempat liburan diorang tu kan. Oh, dia macam tu. Maksudnya untuk bayar masuk tu lain. Itu aktiviti yang dalam tu pun bayar lain. So macam jadi macam seolah-olah macam setiap one stop tu, one stop ada bayaran, one stop ada bayaran. Hanan, saya ni tak bodoh tau nak pasal benda tu tau. Sebab saya tahu awak takkan cemburu. So kalau macam dia orang lah kan, macam pihak kerajaan sekarang ni, kerajaan baru dipimpin oleh siapa? Jokowi dengan wakil dia yang siapa nama dia? Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin tu kan. Sebab apa?
kena ada buat perubahan lah. Tapi sepatutnya masa pimpinan Jokowi yang 2 tahun yang lepas ni pun sepatutnya kena ada perubahan jugalah. Sepatutnya. Kan? Betul tak? Jokowi dah buat secara fizikal, secara infrastruktur. Tapi dia kena cakap, cara bercakap dia kena ada kempen juga. Pasal kita nak ucapan dia tu, ucapan negara dia mesti ubah. Kalau dia pun tak ada cakap pasal benda tu, macam mana rakyat nak berubah? Rakyat rasa dah okey lah, Jokowi pun tak ada tegur. Tapi sebenarnya mentaliti dia tu boleh ubah lah, saya rasa. Boleh ubah tau. Sebab apa tau? Sebab bila dia datang negara lain, contohlah datang negara kita, negara Malaysia. So dia boleh ubah mindset dia. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia tak boleh buat benda yang sama. Itulah masalah. Betul tak? Boleh kalau yang dah keluar negara ni lah, yang tak pernah keluar tu. Ya, sebenarnya apa dia buat tu betul. Apalagi menguntungkan. Orang kat sana tu, pihak kerajaan tu, maksudnya pendekatan apa yang diorang kena buat? Kena nak kempen lah, kempen masyarakat berlomba selain daripada meningkatkan daya usaha. Kempen lah, jangan lagi kenapa. Sebab dari segi meningkatkan daya usaha tu, kau tu sebenarnya siapa? Tak penting bagi kau tapi penting bagi aku Nawal. Untuk tahu yang kau pernah kahwin, terutamanya bila kau kahwin dengan Nawal. Kenapa pula? Sebab diorang tu kreatif sebenarnya. Dari segi yang kata apa, industri diorang tu banyak. Industri makanan, industri macam apa? Kilang-kilang tu adalah aku rasa. Kau ingat kau ada potensi tapi dia orang mengurusnya tu tak boleh. Abang Anda duduk di bandar tu ni ni. Nawa sorginya. Alah tak boleh aku alah sore. Mata-mata tu boleh lah. Betul juga tu. So sekarang ni aku terus kita jat sini ke tak? Nawa. Aku bagi kau file, aku bagi kau deadline. Lepas tu pernah tanya aku lagi. Kerja lah. Okay, thank you.